Oke bro, ini kita lanjut tutorial masang alarm sepeda motor. Oke, kita terangkan sedikit ya bro. Warna kuning ini larinya ke positif rating. Warna merah positif aki, min aki. Ini ke relay starter. Terus warna pink ini ke untuk alpha sama poswan, ini larinya ke kunci kontak yang warna hitam strip putih sama grey ini. Oke, terus warna ini warna oranye. Warna oranye ini ke kunci kontak plus yang dari aki lalu keluar, maksudnya tuh apalah, dari aki plus kita on kan keluar warna, biasanya kalau di Yamaha warna coklat, kalau di Suzuki warna oranye biasanya keluar. Oke, terus itu aja sih kabelnya, nggak banyak juga. Lanjut ke ini udah kita rakit sih, cuma kita terangkan sedikit aja ya. Yang tadi ini ke relay starter. Relay starternya punya kita, ini motornya Kaseya ya, Matic 2 tak bro. Wah, gelap-gelap. Pokoknya di relay aja ini, gelap relaynya. Nah, kelihatan sedikit, kelihatan. Nah, ini relaynya. Barat kita pasang ke relay starter ya, bro. Oke, terus yang min aki tadi kita pasang di min aki kan, bro. Terus ini yang plus ke plus aki. Terus warna kuning rating ya, bro. Ini kuning. Ini rating. Oke, ini rating sebelahnya sama warna kuning juga. Ini, bro, warna kuning. Terus kunci kontak ini berhubung kita jenis motornya sama seperti Poswan Grand, jadi warna ini warna hitam strip putih sambung ke pink, kalau putus kabelnya, putus masuknya warna abu-abu. Nah, sambungannya sama yang ini tadi, ini yang keluar dari kunci kontak tadi positif kunci kontak warna oranye. Sekarang sudah jadi bro, lalu kita pencet aja alarmnya ya bro. Oke, kita pencet ini, kita starter aja dulu ya bro. Hidupkan bro, kita matiinnya yang ini bro, kita matiin ini alarmnya bro. Nah itu bro, ini anak gue bro, mau mengganggu bro. Jangan dipicik serek nini. Oke bro, gitu aja dulu bro. Ini nanti kabel-kabelnya mau kita benerin. Tunggu video selanjutnya yang udah selesai ya bro. Bye-bye.